lagi di Yovin Place, semua bisa main. Kali ini aku sendirian guys. Aku lagi main zombie tsunami. Pasti banyak yang tahu kan gamenya itu apaan. Langsung saja kita main. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian semua guys. Oh ya, Yovin Place lagi ngadain giveaway nih. Kalian langsung cek di video giveaway kita. Kalian lihat aturannya apa aja. Nanti kita akan umumkan pemenang giveaway-nya itu setelah subscriber Yovin Place mencapai 1000 subscriber guys, dengan hadiahnya OVO guys dengan total 250.000 untuk 4 pemenang. Oke, langsung ikutin ya. Langsung kita main. Nah, ini tampilan dari zombie tsunami guys. Jadi zombie tsunami tuh isinya zombie-zombie. Jadi gimana caranya zombie yang awal main itu harus makanin manusia supaya manusia itu jadi zombie. Jadi banyak-banyakan gitu. Ya kayak templeran modelannya. Langsung kita klik play. Nah, ini ada berbagai macam. Kalau kalian mau beli kayak ini, mau beli ya nggak apa-apa, dibeli semua aja ya. Nah, ini kita harus makani manusia guys supaya zombinya makin banyak. Wow. Nah, tadi ini aku kan beli booster. Nah, aku kemudian main booster kayak gini, kayak mobilnya pun jadi koin. Jadi kalau misalkan kalian nggak beli booster, koinnya koinnya mobilnya itu nggak berubah jadi koin guys. Nah, nanti kayak bom itu jangan sampai kena bomnya ya, kalau bisa kalian hindar. Mainnya diklik, ditekan terus. Nah, kayak ini, kayak tadi kan pesawat harusnya itu nggak boleh ketemuan gini. Nanti kalau ketemuan bakalan berkurang satu zombie kalian. Nah, ini kenapa disebut zombie tsunami? Karena ini ada booster tsunami guys. Oh, kan enak kan, kena tsunami zombinya malah seneng. Wow. Mari kita lihat aku dapat squad berapa nih. Oh, lama sekali guys. Yeay, aku menyelesaikan misi. Nah, ini tadi ada bom. Kalian kok bisa? Nah, langsung lompat, langsung ditekan. Kalau mau lompat, tekan gitu. Nah, jangan sampai kena bomnya. Nanti zombie kalian bisa berkurang. Nah, kayak ini kan berkurang zombiku. Tapi untungnya zombiku banyak awalnya, jadi enak. Nah, ini kok ada kotak tanda tanya itu kalian ambil aja. Itu kayak booster gitu loh, guys. Ya, ini aku. Nah, ini booster quarter pack. Quarter pack itu kayak apapun yang di depannya itu bakalan dihancurin sama dia tanpa mengurangi zombie guys. Enak kan? Oh, kayak gini gak akan berkurang. Enak kan? Nah, tiap booster ini ada waktunya guys. Nah, kayak ini. Jadi di zombimu ini ada kayak burung. Di atasnya kan ada burung nih guys, ya kan? Nah, itu kalian kalau kalian punya uang banyak, kalian beli semua burung aja. Nah, burungnya itu untuk kayak memfasilitasi kalian untuk menang. Nah, kayak gini. Burungnya kan yang nembak bomnya, bukan kita. Terus kayak tadi ada booster, dia yang bikin ngelamain booster itu. Nah, ini aku dapat booster gold. Jadi kalau booster gold itu apapun di depannya jadi gold. Nah, kayak gini. Nah, kan jadi gold semua karena aku dapat booster gold. Nah, si burung yang di atas ini, entah itu burung, entah itu zombie ya. Biasanya burung itu.
kayak semacam jenis burung ya. Dia bakalan melamakan boostermu. Jadi yang harusnya cuma 15 detik ya, gara-gara aku punya burung itu akhirnya lama jadi 30 detik gitu. Ini serunya nih, kalau arenanya tambah lama tambah sulit guys, tambah seru. Apalagi zombimu banyak, arenanya tuh makin sempit. Kayak gitu. Kan tiba-tiba tsunami tuh, tiba-tiba gempa. Aduh, tinggal 3. Tinggal 3 zombie, guys. Nambah-nambah. Untung aja. Aduh. Itu makin lama arenanya makin sulit, guys. Aku ambil UFO. Booster UFO ini dia bisa menciptakan zombie lagi, guys. Nah, kan muncul-muncul zombie satu lagi kan? Karena namanya aja UFO. Dia yang menciptakan zombie-zombie. Nah. Aduh, kena bom. Waduh, jatuh, kasihan. Waduh. Tinggal satu, guys. Ini bisa. Itu kena bom. Aduh. Ya kalah. Jadi itu contohnya. Kalau misalkan kita pakai booster banyak di awal. Nah, sekarang aku coba dari awal enggak pakai booster ya. Ini ngumpulin otak-otaknya manusia. Terus kita dapat kayak lotre. Ya, enggak dapat. Ya, belum beruntung. Di sini ada tombol menu. Oh, bukan. Menu. Kan klik market. Nah, ini banyak banget. Kalau aku, nah ini zombie birds namanya. Kalian kan kalau main ini ngoleksi aja semuanya. Nah, ini aku ngambil 2 zombie bird crate bonus sama robot zombie. Ini dikasih kayak keuntungannya ini kayak ini brain zombie max up to 2 brains during the game. Jadi dia ngasih 2 zombies selama permainan kayak gitu. Jadi terserah kayak ini pterodactyl brings an extra civilian to the game at the tunnel tree kayak gitu. Jadi banyak banget. Nah, ini aku cuma punya segini tok. Nah, ini kalau kalian mau beli double zombie, coin bombs, nah di market ini. Ini kalian juga bisa aksesoris guys, kayak tadi zombiku kan pakai topi. Nah, ini bisa pakai zombie cap, cowboy bob. Ini aku beli ini mohawk biar lucu. Enaknya mohawk sama apa ya? Tinggal sama Benny, lucu nih. Benny and mohawk. Langsung kita coba main ya. Lucu guys. Ini lucu zombinya. Sama kayak aku pakai ini. Sama ya. Nah, ini kalau misalkan kalian dari awal enggak beli energi ataupun booster, koinnya cuma kecil. Kalau yang pertama kan koinnya besar karena aku beli. Nah, koinnya besar itu kayak multiple. Jangan ini kecil-kecil tuh kayak hitungannya satu koin. Kalau yang tadi yang besar hitungannya 2 koin. Nah, yang tadi zombie birdku kayak ngebomin bom gitu lah. Nah ini tadi kita nggak boleh ketabrak. Nah, ini kalau base-nya tulisannya kali 8 zombie. Nah, kalau zombimu tuh cuma masih 6. Jangan deketin situ. Soalnya belum memenuhi zombie kalian. Nah, kalau misalkan zombie kalian udah 8 gini, kalian tadi ada base, langsung aja diterjang aja biar manusianya jadi zombie. Ini booster dragon, guys. Bahkan lucu kan? Aduh, ada bom. Oh, untung enggak kena. Nah, ini kali 12, jangan dideketin. Soalnya zombiku kan masih 8. Aduh. Awas. Lucu yang mohawk warna-warni. Ih, gemesin deh. Kalau punya zombie gini, kalian mau enggak?
komen di bawah ya. Wow, banyak sekali manusianya. Nah ini bisnya kan ada 8 zombie. Nah kan aku udah punya 11 zombie. Langsung aja. Tahan. Begitu. Jadi deh manusianya itu jadi zombie kalian. Ini booster balon guys, lucu kan lo. Awas. Nah dia kalau kalian nggak tekan dia ngembang. Kalau kalian tekan dia menyusut. Aduh. Nah, jadi gede gitu ngembang. Kayak balon, namanya aja balon. Oke, jadi zombie biasa. Awas. Nah ini, biasanya kan butuh 8 zombie. Sedangkan aku, zombieku sudah lebih dari 8. Nah itu bisa. Awas, ada mobil. Aduh, bomnya banyak banget. Waduh, awas. Aduh, tinggal 7 guys, zombieku. Tinggal 5. Wah, eman. Nggak nutup. Wah, ada booster apa nih? Ninja. Ninja ini, apapun yang ada di depan kalian, dihajarin sama dia. Nah, kayak gini. Base-nya nggak bisa. Ini bisa, karena dia cuma butuh 2 zombie. Nah, ini. Oh, wih. Sama kayak ninja kan. Wih, dia bisa. Oh, aduh. Aku sok-sokan. Ya, kalah deh. Wow, aku memenangkan misi, guys. Oke, guys. Gimana menurut kalian permainan zombie tsunami ini? Seru kan? Apalagi kalau kalian udah lama mainnya, arenanya makin sulit, guys. Jadi kalian langsung download cepet-cepetan ya. Kalian unduh, kalian coba mainnya, terus kalian share ke komen. Ke komen Yovin please. Gimana serunya main zombie tsunami, oke? Jangan lupa ya, klik subscribe. Buat yang kalian belum subscribe, klik subscribe wajib. Habis itu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga, pantengin terus updatean kita, yaitu giveaway. Dengan OVO Cash 250.000 guys. Untuk 4 pemenang, ketika subscriber Yovin please mencapai 1.000. So, kalian langsung ikuti giveaway kita dan kalian tunggu. Pasti kalian salah satu pemenangnya, oke? Okay? Yovin please, semua bisa main. Bye.